baik langsung kita tes. Satu, dua, tiga. Besarannya seperti itu. Gerak-gerak terus ya. Langsung kita kerjakan saja. Kotornya, saya bersihkan dulu ya. Nah, ini udah agak bersih. Saya cek di bagian mana ini. Tadi rusaknya gambar gerak-gerak ya. Coba saya panasi RP bagian sini. CX, apa CX, CXM, CXM. Kalau ini nggak sembuh, nanti saya kencangin juga RB bagian sini ya, tengah sini, sama sini. Kita tes dulu. Satu, dua, tiga. Wah, ini gambar sudah bagus, tapi suaranya rusak ya. Sebentar. Coba tak ganti RB-nya.
Coba tak tes. Satu, dua, ya. Satu, dua, mati. Satu, dua, tiga. Suaranya masih pecah ya. Gambarnya agak bening, tapi suaranya. Oke, sebentar ya. Coba saya ganti IC suaranya ya. Kosong. Sebentar. Jangan kemana-mana. Wish. Nah, ini dia CS4. Atas lagi, satu, dua, tiga. Alhamdulillah sudah sembuh ya. Berarti tadi di bagian RP sama IC suara. Sekarang langkah selanjutnya yaitu tes buat gear. Tadi di sini ada fuse mati ya di sini. Saya carikan dulu ya. Ush. Tes dulu. Oke. Sudah nyambung atau sudah terhubung? Kita tes satu, dua, tiga. Oh, ini buat game juga bisa ya. Berarti selesai ya untuk tutorial malam ini. Tutorial malam ini tadi kerusakannya ada di bagian IC suara satu. Sama ini apa ya, RB ini loh, kecil-kecil ini apa namanya ya, RB lah, komponen kecil ini ya. Nah ini RB nya tadi tiga tak ganti semua, sama isi suara ini. Oke, semua semoga bermanfaat ya. Tetap semangat. Assalamualaikum, salam sodir, bye bye.